syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena akhirnya hari ini saya dan Hani Samira berjaya bergelar sebagai suami isteri secara sah. So apa yang saya harapkan adalah Hani Samira sebagai isteri saya akan menjalankan tugas dan tanggungjawab dia yang sebaik yang mungkin. Selama 7 tahun ni banyak yang kita dah kenali tentang masing-masing lah. So pas kahwin ni harap kita tak berhenti untuk saling mengenali sesama sendiri, sebab manusia sentiasa berubah-ubah. Saya harap dia rajin masak sebab saya suka makan. Saya harap dia suka mandi sebab tertentu. Kalau sebelah Hani Samira, kepada Mi, Abah dan semua adik-adik yang terlibat, terima kasih anak-anak kerana hari ini telah ditumpuk semua untuk menyambut rombongan pengantin lelaki. Majlis adalah yang terbaik bagi saya. Ucapan untuk Hani Samira, semoga hubungan kita ini sebagai suami isteri kekalan dari hayat. I love you very much. Kenang aku dalam hidang. Jadi dia sebab dia pendiam, sudah penyapa, dia memang sabar gila dengan perinaan. Dia sangat tekun dan dia tak romantik pun. Macam ni dia romantik dengan dia, tapi saya tak layan. Bila dia romantik sekali tu memang romantik lah. Macam bukakan pintu tu tiba, macam bagi payung, kusik lah. Tapi tak selalu lah. 7 tahun tadi ada 6 kali je. Terima kasih kepada family, Umi, Abah, Kak Ain, Abah Wan, Umi, Kak Farah, Farid, Farah, Hatim dan Farah. Kami 3 Farah dan family. Thanks sebab korang macam-macam, korang susahkan diri, korang bernama-namuk, korang bayang serena. Ceriuk ni memang ceriuk gila. Lepas tu, terima kasih sebab sudi menghabiskan masa untuk menjayakan lagi. Hubungan ni berkekalan sampai bila-bila. Bukan jalan dan teruskanlah bersama. Aku nikahkan kau dengan anakku Hani Samira binti Asnan dengan mas kahwin RM300 tunai. Aku terima nikah Hani Samira binti Asnan dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Sah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.